Kita beralih ke informasi selanjutnya. Erupsi Gunung Raung yang terjadi beberapa hari terakhir diwaspadai juga oleh masyarakat Jember. Meski tidak terdampak langsung, namun terdampak wilayah yang berdekatan dengan gunung api aktif tersebut, yakni Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumber Jambe, Jember. Komandan Kodim 0824 Letkol Infanteri Laude M. Nurdin didampingi Danramil Sumber Jambe langsung melakukan pemantauan di Desa Gunung Malang yang berbatasan atau berdekatan dengan Gunung Raung. Selain memantau aktivitas gunung, Dandim juga memberikan sosialisasi kepada warga yang tengah beraktivitas dengan memberikan pemahaman bahwa bencana atau erupsi gunung berapi serta langkah apa saja yang harus dilakukan bila erupsi terjadi. Tak hanya sosialisasi bahaya bencana gunung berapi, tak lupa Dandim juga membagikan masker kepada warga agar terhindar dari abu vulkanik selama beberapa hari terakhir yang dikeluarkan oleh Gunung Raung. Pada hari ini kita melaksanakan peninjauan di beberapa lokasi desa Kecamatan Sumber Jambe, di mana kita melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk bagaimana masyarakat itu juga mau tanggap terhadap situasi, sehingga kita melaksanakan pembagian masker kepada masyarakat agar dengan situasi seperti ini yang kita antisipasi adalah bagaimana dampak daripada Gunung Raung ini debunya bisa diantisipasi sehingga tidak berbahaya bagi masyarakat. Sehingga pada saat ini kita hadir untuk mengecek secara langsung tentang situasi Gunung Raung yang ada di wilayah Jember, dan kita memberikan pembagian masker kepada masyarakat dan edukasi sehingga dampaknya ke masyarakat tidak berbahaya. Ya, jadi perkampungan yang terdekat dari Gunung Raung ini kita sudah antisipasi, terutama di wilayah Sumber Malang kita antisipasi, dan di beberapa dusun-dusun lain yang tadi sudah kita petakan sama mustika yang ada, dan kita melihat bagaimana pengaturan-pengaturan titik-titik itu dan apa saja dampak yang timbul. Kita sudah petakan, sehingga peta kerawanan ini sangat kita utamakan dan kita update. Dan para babinsa tadi sudah saya briefingkan bagaimana mengingatkan masyarakat untuk membawa tas bencana, sehingga apapun ada terjadi hal-hal yang emergensi, masyarakat sudah bisa apa dan berbuat apa. Dandim 0824 Letkol Laude M. Nurdin juga memberikan perintah langsung ke jajarannya untuk tetap memantau aktivitas Gunung Raung dan juga siaga terhadap perubahan aktivitas Gunung Raung tersebut. Dari Sumber Jambe, Yudisa di Jember, 1 TV melaporkan.